Bagi sobat yang hobi dengan tanaman hias, mungkin sudah tidak asing dengan media tanam yang satu ini. Media tanam pakis, atau sering juga disebut akar pakis. Pakis biasanya digunakan untuk media tanam anggrek, anturium, aglonema, dan tanaman hias lain yang membutuhkan kelembapan tinggi. Pakis bisa digunakan langsung sebagai media tanam ataupun dicampur dengan media tanam lain. Seperti andam, sekam bakar, sekam mentah, koko chip, dan media tanam lainnya. Pada kesempatan kali ini, Ayo Berkebun akan membahas tentang macam-macam atau jenis-jenis pakis yang biasa digunakan untuk media tanam. Berikut ini adalah macam-macam pakis yang sering digunakan untuk media tanam. 1. Pakis cacah atau akar pakis. Sesuai dengan namanya, pakis ini merupakan pakis yang sudah dicacah. Pakis ini juga yang biasa dicampur dengan media tanam lain. 2. Pakis kotak atau pakis lempeng. Pakis ini merupakan batang pakis yang dipotong kotak atau persegi. Biasanya juga disebut pakis lempeng. Pakis ini biasa digunakan untuk tanaman yang bisa ditempel, seperti anggrek, kadaka, dan yang lainnya. Bisa juga digunakan untuk media tanam tanaman aquascape, seperti moss dan yang lainnya. 3. Pakis batangan. Pakis batangan ini merupakan batangan pohon pakis yang masih utuh, belum dicacah ataupun dipotong kotak-kotak. Fungsinya sama dengan pakis lempeng, yaitu sebagai tempat untuk menempel tanaman. Nah, itu dia macam-macam pakis yang biasa digunakan sebagai media tanam. Semoga bisa menambah pengetahuan sobat semuanya. Terima kasih.